Bintang Gegar Vaganza 9 Tom mengakui kedua-dua anak lelakinya, putera Adla Istar dan putera Evans Ezra, senang dengan kehadiran Fuad Rahman. Dedah Tom atau nama sebenarnya Raja Farah Afzal Raja Ikram 36, kedua-dua anaknya itu memanggil Fuad dengan panggilan bapak dan menyayanginya seperti bapa kandung. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Anak-anak saya sayang dia, sayang sangat ialah, Fuad ni cucu pun dia dah ada, jadi, dia pandai ambil hati budak-budak. Kalau saya tak kenal dia, saya takkan terus sayang dia, disebabkan saya mengenalinya juga, saya berani untuk kenalkan kepada anak-anak. Lucunya, anak-anak saya panggil dia bapak, memang old school, kalau awal-awal dulu mereka panggil uncle, katanya kepada media Gempak. Dalam pada itu, Tom bakal bertemu dengan keluarga Fuad di Singapura pada minggu hadapan, bagi mengeratkan hubungan yang sedia terjalin. Keluarga kami pun sebenarnya kenal satu sama lain, dulu kami sama-sama penyanyi kelab dan pernah bersama-sama sebelum ini. Cuma hubungan kami ketika itu on off, ada banyak kejadian yang menyebabkan kami akhirnya terputus hubungan. Apa yang boleh saya kongsikan, dia pun dah berjumpa dengan keluarga saya baru saja semalam dan minggu depan saya pun akan ke Singapura untuk berjumpa keluarga Fuad, tambahnya. Dalam pada itu Tom menegaskan, dia bukan menjadi punca kepada keretakan rumah tangga Fuad dan bekas isterinya sebelum ini. Bukan puncanya dari saya, mereka sudah ada masalah sendiri, komen Tom ringkas.